Go to sleep lah, ya Allah. Orangnya dah terperangkap kat bawah ni. Pukul satu pagi orangnya harap adik-adik beradik orangnya selamat lah. Ah, sudah, sudah. Habislah orangnya ni. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game Weird Streak Dad. Ha, ayah kita berperangai pelik dan tegas. Alamak, ini Horangi takut ni. Alhamdulillah ayah Horangi walaupun dia tegas, dia tak adalah peraturan-peraturan pelik yang dia buat dalam real life. Ha, ini ayah dalam Roblox ni. Ha, dia buat peraturan pelik. Peraturan yang sangat ketat. Kita sebagai anak-anak ni rasa takut sangat. Apapun, inilah Horangi nak memperkenalkan lah adik-beradik Horangi dalam game je, eh. Kita ada Fire Blue. Ha, ini anak bongsu. Lepas tu kita ada Zialin, anak keempat. Ha, Horangi anak ketiga, muda lagi. Ha, lepas tu kita ada abang kedua Horangi, Hafiz. Dan paling tua, sudah tentulah Amirul Syafiq, anak sulung. Dia biasa anak sulung ni lah paling banyak berkorban. Amirul Syafiq, awak kena banyak berkorban lah. Apa-apa pun, jom kita mulakan dan kita tengok perangai pelik ayah kita dan apakah peraturan yang ayah kita ketatkan sangat ni. Ha? Strictkan sangat ni. Ha? Jom. Baiklah, sekarang kita dah masuk ke dalam game. Sekarang ni adik-beradik semua dah ada. Kita baru je sampai rumah sekarang ni. Ayah kita baru balik lah daripada pergi keluar tadi jalan-jalan. Sekarang pukul 6 petang. Okay. 6 petang, ayah kita suruh clean trashes inside the house. Okay. Adik-beradikku, marilah kita buang-buang sampah dulu. Amboi, ayah. Ayah seronok aja tengok TV. Kita orang pula yang kena buang-buang sampah ni. Buang-buang-buang-buang sampah. Ah, jangan malas-malas. Alamak, jangan tutup lampu, Amirul. Ah, Hafiz, sabar Hafiz. Awak kena bersabar. Awak anak kedua kan? Okay. Eh, belum lagi. Clean trashes inside the house lagi. Masih kena cari lagi sampah-sampah. Mana lagi sampah-sampah ni? Ada lagi tak? Kat kawasan bawah ha? Dah berbelit-belit dah orang ni. Mana ni? Ini refill. Oh, kena refill lah benda ni. Electric generator. Kalau tidak dia you need a gas can. Oh, kena ada gas can. Kalau tidak electric tak ada. Okay. Objektif seterusnya, prepare instant noodle for dinner with dad in the kitchen. Okay, kita kena buat Maggi. Ah, jom. Put noodle. You need a noodle. Okay, buka lah lampu. Macam mana nak masak? Okay, mana-mana Maggi. Maggi kita simpan kat mana tu? Amirul Syafiq, anak sulung, masak. Kuk. Kena mana? Ni. Ambil dulu. Ha, ni Maggi. Okay, cook noodle. Okay, kita cook noodle. Ha. Kena buat untuk ayah kita. Nak Maggi. Untuk adik-beradik kan. Ha, seorang masak satu lah. Okay, dah. Ha, dah. Cook noodle. Okay. Berapa lagi? Okay, satu dah. Your noodle. Lagi. Kena buat lagi. Ha, masak. Masak Maggi senang je. Hari ni kita dinner makan Maggi je. Pasal ayah kita craving makan Maggi. Demi mentaati. Ha, ayah punya perintah kan. Ha, ayah. Makan ayah. Ha, okay. Jangan makan dulu. Okay. Ayah punya. Satu lagi. Fitri tak nak makan Maggi dah muak. Satu lagi untuk ayah kita. Satu lagi untuk ayah kita. Lepas tu dah settle lah. One more. Come on. Maggi tak sihat orang. Sekali-sekala Hafiz. Dah. Letak dekat ayah. Letak put noodle dekat ayah ni. Put noodle dekat ayah. Dia makan. Eat your dinner. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, kita orang baik hari ni. Kita orang masakkan untuk ayah. Buang sampah untuk ayah. Boleh tak malam ni nak main game ayah? Boleh lah ayah. Boleh, kita main game lah sekejap lagi. Okay, kita makan. Oh, tak boleh makan pula. You need a cook. Dah, alhamdulillah. Dah kenyang eh. Hunger semua dah kenyang eh. Hafiz semua dah kenyang eh. Ayah dah makan. Ayah kenyang tak? Ayah kita ni menakutkan lah. Dia tak jawab pun apa kita cakap sekarang ni. Okay, apapun sekarang dah pukul 8 malam lah. Tadi kita balik rumah pukul 6. Kita buang sampah. Masak-masak dah ambil masa 2 jam. Okay, refill the generator guys. Okay, sebelum elektrik kita habis, kita kena ambil ni. Gas can refill. Refill. Kena buka refill.
Okay, sekarang hear what dad say. Okay, ayah. Ayah nak cakap apa, ayah? Okay. I wonder who is knocking outside. Saya pun tak tahu, ayah, siapa yang ketuk pintu dekat luar sana, ayah. Dad will go outside to check. Ayah hati-hati tau, okay. Nasib baik ayah kita protect, kita diam check. Tapi orangnya rasa seram sejuk. Siapa yang ketuk pintu, eh? You guys can watch TV while I'm outside. Yeay! Ayah bagi tengok TV malam ni. But remember, make sure you already asleep at 10 PM. Alah, ayah, nak tengok TV, movie, nak main game, semua boleh lah. Or dad will be angry. Okay, 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 ayah, ayah, ayah. Pukul 10 kita orang tidur, ayah. Kena dengar aja Fitri, betul. Okay, sekarang ni kita ada masa 1 jam. Tengok-tengok bola lah, tengok bola lah. Tengok bola, tengok bola. Pasang, buka TV, buka TV. Macam mana nak buka TV ni? Jom ML, tak nak lah, nak tengok TV lah. Okay, turn off the light in the house. Dah kenapa pula? Aduhai. Kena turn off lah all the light. Tutup. Ni mesti tak ayah kita suruh tidur ni. Okay, Hafiz, tutup. Okay, sekarang ni kita kena tidur dah ke? Takkan nak kena tidur dah. Baru pukul 9, buka lah TV tu, Hafiz. Aduhai, nampak gayanya kita kena betul-betul kena prepare tidur lah. Ayah kata kalau pukul 10 dah kena tidur. Peliklah peraturan ayah ni. Cuba korang komen, adakah ayah anda juga suruh anda tidur pukul 10? Cuba komen. Jomlah tidur, dah ngantuk ke Fitri? Ngantuk ke? Jomlah. Walaupun baru pukul 9, tak apalah. Kita masuk bilik awal. Amirul Syafiq, jom, mana bilik kita? Ini rupanya bilik kita. Turn off all the light in the house. Guys, kejap-kejap, kita tak settlekan lagi objektif ni. Dia suruh tutup semua lampu dalam rumah. Ada lampu yang terbuka. Ni lampu bilik air. Cuba cari lagi. Kawasan mana lagi kita belum tutup lampu sekarang ni? Orang ada Aizat. Serius lah ada Aizat. Okay. Mana lagi ? Orang yang rasa ni kot. Lock. Okay. Siapa pula main buka tutup. Terkejut orang ni. Rasa semua dah tutup sekarang. Lock. Okay. Turn off kan? Turn off dah. Semua dah tutup kan? Baru boleh turn on TV. Kita boleh. Here's the new. Tapi dah pukul 10 lah. This message is from the FBI. Tapi dah pukul 10 ayah kita suruh tidur. This man who wants... Ada berita tergempar ni. If you counter the man, avoid eye contact. Kita tak boleh tengok mata dia . Spread this warning to protect your loved one and help unravel this ominous mystery. Okay, sekarang ni orang ni rasa Hafiz, Amirul Syafiq, mari kita naik atas tidur pasal dah pukul 10. Your safety matter. Jom. Sebelum ayah kita mengamuk, baik kita tidur. Jom. Tak payah dengar berita tu. Ya, pasti open. Alamak, tapi objektif dia, open the front door and check your dad. Kita kena tengok ayah kita. Alamak, ni susah ni. Okay, tak apa. Walaupun ayah kita suruh tidur pukul 10, tapi disebabkan kita risau tentang keselamatan ayah kita. Sekejap, Amirul, orangnya standby lari, awak buka. Go to upstairs bedroom and check the CCTV on the computer to check your dad. Okay, kita naik upstairs bedroom and check CCTV. Mari kita tengok CCTV pula. Okay, mana computer? Okay, ni dia CCTV . Okay, check CCTV. Okay. Kejap, guys. Ada. What is... front porch. Okay. Ayah kita berjumpa dengan orang tu. Ayah, go. Go to sleep. Guys. Tidur. Ayah kita cepat. Tidur. Tidur, ya Allah. Kenapa korang tak tidur? Alamak. Mirut, nampak gayanya adik-beradik orangnya ada yang dah menjadi mangsa sebenarnya. Nasib baik orangnya dengan Amirul Syafiq sempat tidur. Amirul Syafiq, sekarang ni kita kena cuba survive the night. Okay, there are only 4 gas cans remaining. Use the CCTV wisely to save electricity. Sleep when dad is coming. Jadi kita kena tidur apabila ayah kita datang. Nampak gaya ayah kita macam dah kena rasuk lah sekarang ni. Baik. Crouch is safer than walking. Merangkak lebih baik daripada berjalan. Sleep to feel energy, eat to be full. Okay, baiklah. Hide ni.
Okay, sekarang siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal? Nampaknya dua orang adik-beradik orangnya mati. Yang tinggal sekarang ni Amirul Syafiq dan juga Ayam. Baiklah, orang yang rasa kita boleh bangun kot. Okay, relax, relax. Ya Allah, Hafiz. Hafiz datang kubat. Okay, Amirul, okay. Sleep, 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 sleep. Ayah kita datang sleep, sleep. Tidur, 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 tidur. Baru pukul 12 pagi sekarang ni. Okay, okay. Sleep, 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 sleep. Okay, sebenarnya kita kena turun sekarang ni. Sebab orang ni rasa lapar. Yang apa ni, hanga orang itu berturun, dah turun sekarang ni. Jadi orang ni rasa kita kena buat Maggi sekarang ni. Kita kena turun ke bawah juga sekarang ni. Amirul Syafiq, Ayam. Tapi kenapa go to sleep dia lama sangat ni? Alamak, dah tengah lapar ni. Okay, patutkah orang ni bangun? Aduhai, orang hidup lagi ke? Fitri, orang kita kan hidup lagi ni. Okay, relax. Sekarang dah pukul 1 pagi eh. Sekarang dah pukul 1 pagi. Okay, bertenang, bertenang. Kita kena bagi quest ni. Okay, 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 relax, relax, relax. Okay, 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 orang yang rasa. Alamak, alamak, kenapa? Try bangun, try bangun. Okay, relax, 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 relax. Macam ayah kita tak datang pun. Macam ayah kita tak datang pun. Okay, okay, objektif dia je suruh go to sleep. Okay, okay. Ah, ya Allah. Ayah, ya Allah, kenapa fire blue glue? Amirul Syafiq. Amirul Syafiq pun mati. Ya Allah, Allahuakbar. Semua mati. Macam bak ni. Itulah tu, macam bak. Nampak gayanya orang ni seorang je yang tinggal sekarang. Aduhai. Okay, takpelah. Orang kena bangun juga sekarang ni. Okay, nak tak nak. Allah, need oksigen. Refill the generator. Generator, 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 generator. Generator, generator, generator. Alamak, hungry award. Alamak. Ayah, 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 ayah. Tidur dulu, ayah. Ayah tidur dulu. Okay, refill dulu. Okay, 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 okay. Ayah, ayah, saya nak buat Maggi je, ayah. Okay, itulah memang ganas bapak kita ni. Alamak, alamak. Nyawa, dah kelapar. Orang kita dah lapar, orang kita dah lapar. Sempat ke tak orang kita rasa kita gagal ni? Guys, susah guys. Memang sangat mencabar. Sekarang ni orang sendiri pun dah mati, dah terkorban. No. Jom, kita cuba sekali lagi. Memang sangat susah. Let's go. Kita cuba sekali lagi. Baiklah. Ini adalah kali kedua lah percubaan ni. Ni last try lah ni orang kata. Okay, kita dah balik rumah. Okay, kita dah tahulah ayah kita baru bawa pusing-pusing. Ni ayah kita masih okay. Kejap lagi dia dah kena rasuk. Habis. Memang habis. Okay, ayah, jom. Okay, macam orang yang dah tahu dah ayah, ayah suruh kemas buang-buang sampah kan. Orang yang dah tahu dah buang-buang-buang sampah, buang sampah. Orangnya tahu ayah nak jadi anak yang baik, kita kena ikut perintah ayah kita, ibu bapa kita kan. Ayah suruh buang, jangan cakap Allah, sekejap lagi ya ayah. Jangan, buang tu, buang terus. Tak baik orang kata kan. Buka lah lampu tu, buka lampu, jangan ditutup. Gelap, okay. Buang dulu sampah. Clean trashes inside the house. Ada lagi ni. Ayah kita. Ayah duduk je tengok TV ayah. Relax je ayah. Mana lagi sampah ni? Dekat atas. Oh, dekat garaj ni? Tak ada dah kan? Dekat garaj tak ada dah sampah. Mana lagi sampah sekarang ni? Okay, okay, okay. Kita kena cari sampah lagi ni. Oh ni ada lagi dekat atas ni ha. Buang, buang sampah semua. Kena buang sampah-sampah ni semua eh. Ha, buang. Okay. Sekarang kita kena masak Maggi. Ayah kita lapor Maggi pula. Ayah ni buat kelakor lah ayah ni. Tak apa ayah, kita orang memang pandai masak Maggi. Orang kata pro lah masak Maggi ni. Maggi ni senang je nak masak. Letak je terus masak. Gitu je, tak payah letak perencah Maggi, tak payah. Okay, dah siap dah. Ayah, ayah stand by ya. Sekejap. Orang ni serve dekat ayah ya. Okay ayah. Ayah nanti makan ni ya. Okay, sekarang ni kita kena buat Maggi untuk kita berlima je lah. Okay, buat Maggi untuk kita berlima. Okay, orang ni rasakan ada guna jugalah kita masak awal Maggi ni. Pasal apa? Nanti apa kelapa kita tu cepat turun tau, hang kita tu. Jadi ada gunanya juga kita masak lebih Maggi tu. Ada gunanya jugalah. Okay, jadi kita standby masak Maggi lebih eh. Allah, jangan makan dulu.
Orang yang dah termakan dulu. Guys, okay, eat dinner with your dad. Okay, makan, makan, makan. Okay, orang yang nak masak lebih, kita standby terus. Letak atas meja, guys. Alamak, dah full lah pula, tak boleh masak. Okay, yang mana, yang mana yang belum masak tu korang masak, korang letak atas meja siap-siap. Okay, guys, makan-makan. Orang ini dah makan dah. Siapa belum makan, makan dulu. Sebab objektif dia kena makan dengan ayah kita. Ha, makan dulu, makan dulu. Siapa belum makan lagi? Boleh ambil lah Amirul Syafiq, Maggi. Allah tak. Oh, dah full. Okay, okay, orang ini boleh ambil. Okay, 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 boleh, dah, dah ambil. Okay, okay, standby penuhkan. Eh, korang dah makan belum? Dengan ayah. Okay, sekarang ni objektif kita. Refill the generator. Okay, guys. Isi generator jap. Okay. Kita kena bekerjasama dalam masa sama. Letak Maggi-Maggi dulu. Nanti sekejap lagi kita boleh makan. Zailin, masak dulu Maggi. Penuhkan meja ni dulu. Okay, dah letak. Kali ni kita dah tahulah. Lapar tu sangat penting. Jadi kita kena buat preparation lebih awal sekarang ni. Sekejap lagi ada orang ketuk pula pintu. Tu. Ayah! Ada orang ketuk pintu, ayah. I wonder who is knocking outside. Ayah, saya dah tahu dah, ayah, siapa yang ketuk pintu tu. Yang penjahat yang akan rasuk ayah sekejap lagi. Ayah. Kita dah tahu dulu dah. You guys can watch TV while I'm outside. Okay, ayah. Kami tak nak tengok TV, ayah. Kami nak buat persediaan. Masak Maggi dulu, ayah. Kami dah tahu ayah akan marah kami. Lepas ni. Lepas tu sampailah kami lapar, ayah. Ya, ayah. Pukul 10 kami akan tidur. Pukul 10 kami akan tidur. Okay. Okay, Maggi dah siap masak semua. Okay. Sekejap lagi kita lapar, kita pergi turun je, eh. Okay. Okay. Turn on aircon. Okay, first objective. Buka aircon. Macam mana nak buka aircon rumah kita ni? Okay, cantik. Turn on TV. Terbaik. Okay, kita kena dengar berita lah sekarang ni. This message is from the FBI. Ini adalah message. Beware of the mysterious man who haunts front porch. His aura presents luring unsuspecting victim into malevolent position. Nampak tak? Ayah dia rasuk ayah kita tengah position kan. Malevolent position. Dia rasuk ayah kita lah. The FBI is deeply concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact. Ayah kita memang dah berbuat contact lah. Jadi jom masuk bilik, masuk bilik, masuk bilik, masuk bilik. Masuk standby orang. Okay, standby semua, standby semua, masuk bilik, masuk bilik. Standby, standby, standby. Katil masing-masing, standby, standby. Open the front door and check your dad. Okay, okay, guys. Yang dah dalam katil, duduk dalam katil. Ada sprint. Okay, lah, ada sprint lah. Okay, okay, standby, 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 standby. Orang ni nak buka pintu depan. Korang jangan mati, eh. Okay, biar orang ni buka seorang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ready sprint je ni. Okay. Okay, okay. Go, 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 go. Go to upstairs bedroom. Check the CCTV. Guys, guys, guys. Tolong check CCTV, guys. Tolong check CCTV ayah kita. Tolong check, tolong check, tolong check, tolong check. Okay. Okay, 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 okay. Fight Hafiz, awak kena check. Hafiz, awak kena check CCTV. Awak kena check CCTV, Hafiz. Awak paling dekat dengan katil. Dah, orang datang dulu. Okay, Hafiz, awak check. Okay, what is that you doing right there? Okay, Hafiz, tidur, 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 Hafiz. Cepat, Hafiz, tidur, 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 tidur. Okay, okay, relax, relax, relax. Semua relax, 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 relax. Okay, go to sleep, okay. Biar ayah kita check dulu kita. Ayah, saya dah tidur. Pejam mata, pejam mata, olok-olok semua. Pejam mata, olok-olok semua. Wih, baru pukul 11 malam ni. Aduh, okay, survive the night, okay. Okay, relax guys. Bangun jap, bangun, bangun. Okay. There are only 4 gas cans remaining. Use the CCTV wisely to save electricity. Sleep when that is coming. Okay, itu kita tahu. Crouch is safer than walking. Sleep to feel energy. Eat to be full. Alright guys. Merangkak eh, kalau nak turun bawah. Okay. Saya suka sini je lah. Okay. Nampak gayanya kita kena turun ni. Eh, kita kena turun ni. Eh, jap, jap. Macam tak selamat je. Bangun, 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 bangun. Oh, semua nak tidur je. Aduh, hai, semua nak tidur je. Okay, orang ni check CCTV jap. Okay, dekat dapur, okay. Eh, ayah kita dekat luar. Ayah kita dekat luar. Ayah kita dekat luar. Sleep, 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 sleep. Ayah kita dekat luar. Ayah kita di tengah berkeliaran dekat luar. Hafiz, orang yang rasa kita kena tukar position lah, Hafiz. Awak kena... Okay. Okay, jangan buka lampu, Amirul. Jangan buka lampu. Okay, 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 okay. Okay. Alamak, macam okay je ni. Sekejap, orang ni check CCTV. Alamak, orang ni check CCTV jap. Okay, ayah kita tak ada kat luar. Ayah kita tengah dekat mana? Okay, ayah kita tengah tidur. Ini masa terbaik. Ayah kita tengah tidur dekat living room. Ayah kita tengah tidur dekat living room. Okay, ini orang yang rasa masa terbaik untuk kita turun jap. Okay,
Merangkak tau macam mana nak merangkak. Okay, okay, okay. Control. Okay, merangkak eh. Make sure merangkak eh. Okay, 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 okay. Jangan buka lampu tau. Okay, merangkak. Merangkak. Okay, merangkak. Merangkak. Ayah kita tengah tidur. Merangkak. Alamak. Orang yang kena makan Maggi. Siapa yang lapar tu makanlah Maggi. Maggi dah masak dah. Kat bawah ni. Alamak. Ah! La ilaha illallah. Go to sleep lah. Ya Allah. Orangnya dah terperangkap kat bawah ni. Pukul satu pagi orangnya harap adik-adik beradik orangnya selamat lah. Ah, sudah, sudah. Habislah orangnya ni. Ah! Habislah! Ah! Orang ni habis. Menyesal pula orang ni turun bawah. Aduh, hai. Nasib malang. Game ni memanglah sangat susah peraturan ayah kita ni eh. Aduhai. Nampak gayanya. Orang ni dah terkorban. Orang ni tak tahulah adik-beradik orang ni hidup ke tidak. Kita tunggu update. Ah, apa khabar update adik-adik-beradik orang ni? Kita tak boleh spektif diorang sekarang ni. Kita kena tunggu sajalah adakah mereka hidup ataupun tidak sekarang ni. Okey, orang ni baru saja check keadaan adik-beradik orang ni. Setakat pukul 1 pagi ni diorang masih hidup lah. Dah mati dah semua. 2 pagi adik orang ni Fitri kata semua dah mati. Jadi orang yang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Cuba korang komen siapa yang dah berjaya. Cuba korang komen kalau korang dah berjaya lepas game ni lah. Bagi orang yang game ni sangatlah susah sebenarnya. Apapun kalau anda semua terhibur, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Orang Ismail 9. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.